hari ke 43 gue dari Indonesia ke Mekah. Jadi di perjalanan hari ini kita mulai dari kota Tarakan. Jadi karena kan kurang angin, jadi kita isi angin dulu. Terus kita lanjut lagi perjalanannya. Hari ini tuh Tarakan diguyur hujan dari tadi subuh dan belum kelar sampai siang ini. Jadi kita hujan-hujanan pakai jas hujan deh. Sampai akhirnya kita sampai juga di pelabuhan SDF Tarakan. Dari sini kita bakal naik speed ke Pulau Sebatik. Soalnya rencana kita bakal lebaran di Pulau Sebatik. Jadi sekarang kita udah di pelabuhan SDF yang ada di Tarakan. Kita bakal menuju ke Sebatik dan kita bakal lebaran di Pulau Sebatik. Dan ini kita mau naik kapalnya. Ternyata kapalnya ngaret karena ada kendala teknis. Setelah kapalnya datang, terus kita naikin di sepeda ke atas boot kayak gini. Nah, ini sepeda kita udah dibawa ke sini, udah diangkut. Sekarang kita mau turun ke bawah, masuk ke kapal. Let's go, kita menuju ke Sebatik. Lama perjalanan kalau naik speedboat dari Tarakan ke Sebatik itu sekitar 2 jam. Di pelabuhan SDF kita dibantu sama Hardi nih. Oh iya, walaupun lagi hujan kayak gini, sebelum perjalanan.